the lights down, put on some soft music. I said he was ready for dessert. Selamat pagi, kami di Arena Bukit Gentang. Sedang berjalanan ke Bukit Mentajam, Pening. Jadi hari ni kita tolak dalam kurang 5.30 pagi tadi. Dan sekarang ni kita berhenti untuk solat subuh lah. Dan akan meneruskan perjalanan sebab event hari ni start lewat sikit. Kita mungkin set up dalam lebih kurang 10.30 ke 11 pun kita start pun. 10.30 kot. 10.30 kita tengok tempat. Sebab majlis sebenarnya pukul 12. Kita aim untuk main lagu first 11.30 start lah. Okay, kita baru sampai di rumah pengantin. Kita ada 4 biji kemah. Dia susun macam ni. Dia macam petak sikit. Kita baru bawa unload sikit. Ada masih proses. Kita baru saja selesai set up. Hari ini baru set up. Kita punya catering pun masih bertungkul lumus. Tapi kita dah siap awal. Hari ini baru pukul 10.40. Target sebenarnya 11.30 baru start. Tapi kita dah siap 10.40, kita dah on. Kita dah on lah. And lagu terrepeat pula kan. Saya lah kena kabut pagi. Ya, pukul 12 tepat. Kita prepare dah ready lah untuk startkan majlis. Kita dah hampir 2 jam kita dah tunggu eh. Kita on awal hari ni. Pukul 12 baru ada apa nama? Baru orang kampung datang. Okey. Kita akan mulakan majlis ni. Hujan pula tadi. Kelang kabut kita hujan. Dia tenang lah. Lebih baik hujan dah reda sekejap. Kita boleh tenang-tenang sikit. Tadi berpeluh juga lah kerja. Tutup speaker semua. Sekarang pukul 4.20. Kita ada berbaki lagi 10 minit. Nampaknya orang pun dah tak ada. Start pukul
3 tu kita dah start main nasyid je. Sebab dah, dah tak tahu nak pilih lagu apa. Macam ni je lah. DJ pun dah tak ada lah. Korang tak ada nak DJ apa kan? Layar lagu je lah. Kita baru selesai kemas semua. Kita di masjid sekarang. Masjid untuk apa ni, solat jamak dan mandi semua, tukar baju semua. Kita boleh gerak pulang. Kita mandi dulu. Masjid pun style ni. Masjid besar. And masjid apa nama tempat ni? Buah Semang. Mantap. Okay. Selesai solat, kita dalam perjalanan pulang. Masih ada dekat masjid ni. Kita minum dulu, kita satu timum. Dan bagi tenaga sikit. Tengoklah kita berhenti mana lepas ni kan? Tak sure lagi berhenti mana ke tak. Tak sure. Mungkin kita akan makan-makan rumah ni dalam malam, waktu solat jamak. Boleh. Tengoklah macam mana, tengok badan, tengok alat. Jalan naik kereta kan. Sekarang 6.30, 6.33. Jalan naik ke Ipoh tu. Bila dah penat dia dah slow, dia makin lama makin slow. 2 jam ke 3 jam lagi baru sampai. Yeah. Masa depan 9.10 lah sampai. Itu kalau tak berhenti lah. Mana dah bersolat juga lah. Dia tiba-tiba makan solat semua kan. Itulah. Itu untuk hari ni. Follow kami lagi. Cari kami dekat Instagram, follow, share, biar naik lagi kita punya, kita sama-sama naik, sama-sama kuat.